Persib Bandung akhirnya resmi mendapatkan pelatih baru, yaitu Miljan Radopik. Radopik yang sebelumnya merupakan direktur teknik Persib, siapa sangka pernah mendapatkan prestasi di Eropa. Radopik bukanlah sosok asing bagi Persib Bandung, karena ia pernah membela tim tersebut pada musim 2011-2012 dengan catatan bermain sebanyak 47 kali. Pemain yang berposisi sebagai gelandang tersebut mengemas 17 gol untuk Persib Bandung. Uniknya, 17 gol bersama Persib Bandung merupakan catatan tersuburnya selama bermain di Indonesia bahkan di Eropa. Lepas dari Persib, dirinya sempat membela Pelita Bandung Raya yang kini berganti nama menjadi Madura United. Setelah pemain ini berakhir di Indonesia, ia memilih pulang kampung di Montenegro untuk menjadi asisten pelatih. Tak disangka, di sanalah Radopik ukir tinta emas bersama klub Montenegro. Nama klub tersebut adalah OFK FC yang sukses ia bawa hingga final kompetisi Eropa. Kompetisi yang dimaksud adalah Piala Montenegro pada edisi 2016-2017. Namun saat itu, tim yang diasuh Radopik kalah di final dengan skor 1-0. Suksesan tersebut akan coba diulangi bersama Persib Bandung, tapi tentu tidak hanya menjadi runner-up seperti di Montenegro. Radopik diharapkan dapat membawa pulang kembali gelar Liga 1 ke Bandung.